Pada video saya kali ini, saya akan share perjalanan keluar kota pertama kali yang saya lakukan sejak pandemi COVID-19. Untuk mengisi libur 4 hari ini, saya berwisata ke daerah Kopeng. Wisata ke Kopeng saya pilih karena lokasi cukup dekat, hanya 2,5 jam dari rumah. Semakin mendekati wisata Kopeng, di kanan kiri jalan terlihat kios-kios yang menjual tanaman hias. Kami sudah sampai di Kopeng. Tujuan pertama kami ke kios ijo yang ada di Taman Kopeng. Di sini terdapat kios-kios yang menjual berbagai macam tanaman hias. Di sini banyak dijual kaktus dengan berbagai jenis. Harganya juga bervariasi dari Rp20.000 sampai dengan ratusan ribu rupiah. Banyak dijual juga tanaman bunga krisan dari berbagai macam warna dan jenis. Harga tanaman krisan juga bervariasi antara Rp25.000 sampai dengan Rp50.000. Tergantung besar kecilnya tanaman. Dari Taman Kopeng kami melanjutkan perjalanan ke atas lagi, yaitu ke sebuah desa di mana di setiap rumah menjual tanaman hias. Di desa ini tanaman hias yang dijual belikan lebih banyak pilihan baik jenis maupun harganya. Ini adalah jenis tanaman anthurium yang beberapa waktu lalu pernah ngetren dan harganya mahal. Ada anthurium germani dan juga ada yang variegata. Di kios ini diperjualbelikan berbagai macam tanaman hias, antara lain cocor bebek atau kalanchoe, juga berbagai macam tanaman perdu khas Kopeng. Karena saking banyaknya kios yang ada, kami tidak sempat mengunjungi satu persatu kios. Kami hanya memilih kios yang menarik perhatian kami saja. Ini adalah berbagai macam anggrek, ada anggrek panda, anggrek dendrobium, dan anggrek bulan. Ada salah satu anggrek yang menarik perhatian saya, yaitu jenis epidendrum. Saya di rumah sudah mempunyai warna ungu dan ini ada yang berwarna kuning. Ini tanaman gantung dari berbagai jenis yang merupakan tanaman hias khas Kopeng.
Di kios ini diperjualbelikan jenis tanaman aglonema dari remaja sampai dewasa. Saya tertarik untuk membeli aglonema yang masih remaja dengan harga Rp75.000. Ini adalah bunga Casablanca, sangat cantik dengan warna kuning, yang dijual dengan harga Rp175.000 per pot. Ada juga jenis alokasia. Sampai di sini perjalanan wisata saya untuk melepas rasa jenuh dari rutinitas sehari-hari. Silakan pencinta tanaman berkunjung di Kopeng untuk berbelanja tanaman hias. Tapi jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan. Stay safe and healthy. Demikianlah video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.